Insenius dari Nova dan Kira Selandia. Satu aja sih, Pak Yopin, kan di Tokopedia juga banyak seller-seller yang pasti UMKM gitu ya. Nah, oh, ini kecilin gitu. Oke, okay, ya. Kira-kira apa sih tipsnya supaya seller-seller yang UMKM bisa maksimal berjualan di Tokopedia pada momen Ramadan? Kita ingin tahu. Iya, sebenarnya tips itu sangat banyak ya Pak. Mungkin saya akan mulai dari yang paling esensi gitu ya, paling basic gitu. Tentunya kalau kita ngomongin penjualan di marketplace dengan persaingan dengan jutaan banyak merchants gitu, hal yang paling penting adalah 3P ya Pak, kita sebutnya product price promotion gitu. Dimana produk yang kita jual itu deskripsinya mesti lengkap, product image-nya atau fotonya juga mesti terlihat profesional, jangan kayak keren gitu ya Pak ya. Dan juga tentunya price ya, kita tahu bahwa di marketplace banyak konsumen yang mulai pintar dalam mengcompare harga dari satu produk ke produk lain, dari satu brand ke brand lain. Jadi itu hal-hal yang perlu dipastikan optimal dulu Pak. Cuman kalau kita ngomongin tiga hal ini semuanya udah optimal gitu kan ya, dari kacamata Tokopedia Marketing Solutions, mungkin yang seperti saya tadi quote ya Pak Ferry, adalah gimana cara kita menjangkau lebih banyak pengguna. Karena kenyataannya pada saat pandemi ini, platform Tokopedia menambah 7 juta merchant yang baru gitu kan. Yes, tentunya secara populasinya atau pie-nya gitu kan, kita berkembang besar, cuman juga orang yang mau mengambil slice pie ini juga makin banyak. Jadi bagaimana caranya brand-brand atau merchant bisa mengikuti jejak kaki brand seperti Kitafood atau GardaFood dalam memasarkan dan menjangkau lebih banyak pengguna dengan cara yang lebih interaktif, lebih menarik, dan juga ya apa ya, lebih promonya lebih bagus lah. Mohon mas. Oke, tepuk tangan untuk para narasumber kita. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah memberikan pertanyaan kepada narasumber kita, kepada Pak Ferry, Pak Vincent, dan juga Pak Iwin. Terima kasih juga untuk seluruh narasumber yang telah memberikan informasi menarik kepada kita semua. Dan sebelum kita tutup acara,